Ini adalah pohon markisa di rumah saya. Ini saya ada dua, mau buat es buah. Lagi buahnya lagi tidak terlalu banyak sekarang. Ini juga ada buah naga. Oh, you take bro? Eh? You take one. You want? Yeah, two. Ini buah naga yang tadi diambil sama suami saya. Buah naga warna merah, dua. Di sini juga ada buah naga, tapi yang ini warna putih. Saya akan ambil. Ini yang warna putih. Ini lagi satu. Oke. Saya juga mau ngambil lidah buaya sebagai tambahan. Nah, saya juga akan mau tunjukkan bagaimana nanti caranya mengolah lidah buaya supaya bisa dikonsumsi. Ini lidah buayanya nggak terlalu besar sih ya. Lagi satu deh. Tiga. Ini adalah buah yang akan saya pakai untuk membuat es buah. Ya, pertama-tama saya akan bersihkan dulu lidah buayanya. Dan saya juga sudah siapkan agar-agar warna coklat. Kemudian nanti saya akan pakai susu segar dengan madu. Oke, sekarang saya akan bersihkan lidah buayanya. Tadi saya sudah bersihkan kulitnya. Jadi yang pahit itu adalah yang warna ini, yang warna kuning. Jadi ini harus kita hilangkan. Seperti ini. Hilangkan durinya. Oke. Kemudian kita hilangkan kulitnya. Ini karena memang lidah buayanya kecil sekali ya. Enggak apa-apa. Seperti ini, kemudian kita potong kecil-kecil. Oke, ini dapat sedikit lidah buayanya. Sekarang saya akan
Bersihkan menggunakan air panas. Kemudian ini akan saya saring. Jadi seperti ini. Coba saya akan rasa satu. Ini saya akan rasa. Tidak pahit. Rasanya enak. Ya. Kita perlu hanya sekali aja bilas dengan air panas. Sudah selesai. Ini bisa langsung kita pakai. Oke, saatnya kita akan buat es buahnya. Ini tadi lidah buaya yang saya sudah bersihkan pakai air panas. Ini sudah tidak pahit lagi rasanya. Kita potong-potong dadu seperti ini. Kita potong-potong dadu. Kemudian kita masukkan buah naga yang putih. Nah, ini agar-agar akan saya potong kecil-kecil. Potong dadu ya. Nah, ini coba saya. Nah, seperti ini. Oke, baru di atasnya saya kasih dragon fruit. Masukkan buah markisa. Sayangnya buah markisanya cuma ada dua ya. Ini malah kecil sekali. Nih. Kemudian saya masukkan susu. Terakhir kita masukkan madu. Okay.
Jadi inilah es buah saya yang buahnya semua dari kebun. Ini saya akan masukkan ke kulkas, nanti kalau sudah dingin baru nanti kita akan sajikan. Semoga teman-teman yang punya lahan di rumah menanam pohon buah dan kita bisa makan buah yang organik di kebun kita ya. Jadi ini semuanya organik dan saya tanam sendiri sama suami. Biasanya ini yang saya lakukan jika kami punya buah di kebun. Terima kasih sudah nonton video ini. Kita berjumpa kembali di video saya berikutnya. Bye-bye.